ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musuh-musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka, tapi musuh-musuh Islam itu bisa menang karena Allah tidak bantuin kita. Allah mengatakan iyan surkumullah fala ghaliba lakum wa ayakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kata Allah, kalau Allah bantu kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Berapa banyak jumlah mereka, berapa besar pun kekuatan mereka, kalau Allah bantu kalian, Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah tinggal getarkan bumi ini, Allah tinggal hancurkan bumi ini, selesai. Kalau Allah bantu kalian, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, tapi kalau Allah tidak membantu kalian, Allah membiarkan kalian, siapa yang akan bantuin kalian? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mengutus pasukan perang, satu orang disuruh balik. Ternyata anak itu dikenal anak yang durhaka sama orang tuanya, enggak boleh ikut kok. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, innakum la tunsaruna bi'adadikum wa uddatikum. Ingat, kalian ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kalian dan bukan karena persiapan kalian. Lah. Wa innama tunsaruna bittaqwa. Kalian itu dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian. Wa idza kuntum fil ma'siyati sawa. Tapi kalau kemaksiatan kalian sama dengan kemaksiatan musuh kalian, maka musuh kalian akan mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka. Maka intinya jamaah, kita harus kembali kepada agama. Kita harus ajak anak-anak kita baca Quran bersama. Bapaknya baca, bacakan artinya, jelaskan kepada anaknya. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam, tapi kita tidak tahu dengan apa isi Al-Quranul Karim. Bertahun-tahun kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maknanya. Maka jangan berharap umat Islam itu jaya kecuali dengan satu cara: kembali kepada agama, kembali ke rumah Allah, ramaikan rumah-rumah Allah. Dan jangan lagi telat datang sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat telat, sebagian datang ketika khatib sudah naik, apalagi yang lainnya. Sepekan sekali, satu Jumat sekali kita datang ke rumah Allah dan telat kita. Subhanallah. Sampai kapan kita akan seperti ini? Dan kehinaan ini bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita pun terus akan kita rasakan di negeri yang kita mayoritas di situ. Di negeri yang kita jumlahnya lebih banyak, yang masjid-masjidnya 700 ribu lebih jumlahnya, tapi tatkala umat Islam lebih suka ke pasar daripada ke masjid, lebih suka nonton film daripada datang kajian, lebih suka membaca berita daripada membaca Al-Quranul Karim, maka entah kapan kita akan kembali jaya.